بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين جماعة مجلس تعليم رحمكم الله. الحمد لله puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah majelis taklim rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita. Sepekan yang lalu saya mendadak ada satu hal yang terpaksa harus saya tinggalkan. Saya minta bantuan Ustaz Dodi untuk menggantikan. Alhamdulillah malam ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita ini. Kita sudah membahas di pertemuan dua pekan yang lalu tentang Yahudi di zaman kita sekarang, ya. Jadi dari banyaknya sekte-sekte Yahudi, banyak sekali sekte itu, di kalangan mereka itu banyak sekte-sekte. Tetapi secara global oleh penulis daripada judul kitab ini, yaitu membicarakan tentang asal-usul Bani Israel, dibagi dua, ya. Dr. Tariq As-Suwaidan membagi dua, yaitu Yahudi yang mengikuti Barat dan Yahudi yang mengikuti Timur. Yahudi yang mengikuti Barat yaitu Yahudi Askenazim. Yahudi Askenazim ini orang-orang yang migrasi ke Eropa, ya, Itali, ke Perancis, ya, dan negeri-negeri lain Eropa, ke Amerika. Kemudian mereka selama beberapa ratus tahun ke bawah, itu adanya setelah mereka dibantai atau dikuasai oleh Raja Romawi Titus, mereka menyebar dalam fase diaspora itu ke Perancis, ke Itali, ke Jerman, ke Rusia, ke Inggris.
Nah, mereka beranak pinak di negeri-negeri Eropa. Kemudian di abad-abad sekarang ini, ya, dimulai dengan sejak dua abad yang lalu, mereka kembali masuk, ya. Di akhir abad ke-18 itu mereka sudah mencanangkan untuk bisa kembali masuk ke Palestina. Ya. Maka mereka-mereka yang berdiaspora terpencar-pencar ini, ada yang masuk ke Jazirah Arab, ada yang ke Eropa. Inilah yang kemudian membuat Yahudi secara global dibagi dua, Yahudi Barat, ya, Askenazim, dan ini pemikirannya pemikiran Romawi otomatis, ya, Barat, dan Yahudi Timur, ya, Yahudi yang mereka bermigrasi, ya, sejak zaman dijajah oleh Titus itu bermigrasi ke negeri-negeri Arab. Nah, kemudian masuk kembali ke Palestina. Nah, antara Askenazim dan Sephardim Yahudi Timur ini itu enggak akur. Mereka saling bersaing. Nah, sekarang dijelaskan bahwa sekarang ini antara Yahudi yang berpikiran Barat dan Timur ini sering bentrok. Ya, sering bentrok. Dan kadang-kadang mereka sampai puncaknya mereka menghalalkan darah satu dengan yang lainnya. Nah, tetapi inilah pintarnya mereka. Tidak pernah kenyataan ini diangkat oleh media. Karena memang media dikuasai mereka. Ya, media itu di bawah kekuasaan Yahudi, sehingga apapun yang menyangkut Yahudi, yang hal-hal negatif itu tidak mungkin akan diangkat. Ya, tetapi kalau menyangkut Islam, wah, itu selalu diangkat-angkat. Nah, itu. Nah, mereka kadang-kadang saling menghalalkan darah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah telah mengatakan mental mereka itu, kamu lihat mereka itu seolah-olah bersatu, padahal hati mereka itu wa qulubuhum syatta, hati mereka itu bercerai-berai, hati mereka itu berpecah-pecah. Ya, itu kenyataan, Allah sendiri yang mengatakan. Nah, seperti itulah kondisi hari ini. Yahudi yang mendapat tempat, yang mendapat yang diunggulkan oleh pemerintah penguasa Yahudi di abad-abad sekarang ini, yaitu Yahudi Barat. Nah, Yahudi Barat, ya, itu yang dianggap lebih pintar, dianggap lebih mampu membawa, mengangkat kembali moral bangsa Yahudi. Ya, Yahudi Barat. Sedangkan Yahudi Timur dianggap kelasnya di bawah Yahudi Barat. Nah, ini kondisi dua sekte besar secara global, ya, Yahudi Barat, Yahudi Timur, Askenazim dengan Sephardim. Nah, itu yang terjadi hari ini. Nah, ini sekedar mengulang dari pembahasan kemarin. Kemudian saya memeriksa dalam buku Dr. Tariq Az-Zubaidan itu, ke depan ini kita akan membahas sekte-sekte yang sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh dari banyaknya sekte, ya. Jadi dari dua sekte besar ini ada sekte-sekte yang berpengaruh nanti, dan ini menentukan pusaran dunia, ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, tetapi sebelumnya kita akan memasuki pembahasan tokoh-tokoh Yahudi. Jadi kita perlu tahu, ya, siapa tokoh-tokoh mereka yang oleh mereka sangat dibangga-banggakan, karena bangsa Yahudi mengklaim satu bangsa yang paling mulia, ya. Mereka mengklaim bangsa yang paling mulia dari seluruh bangsa. Nah, di antara mereka Yahudi Barat ada tokoh-tokohnya, Yahudi Timur pun ada tokoh-tokohnya. Di antaranya tokoh-tokoh Yahudi Barat, yaitu Yahudi Askenazim, ada satu tokoh, ya, namanya Milton Friedman. Milton Friedman ini dia pemenang peraih hadiah Nobel, ya, hadiah Nobel dalam bidang ekonomi, ya. Milton Friedman ini Yahudi dari Amerika, ya, pencetus teori ekonomi, ya. Dia berasal dari Amerika dan dia darah Yahudi. Dia pemenang hadiah Nobel. Perlu diketahui hadirin sekarang, teori ekonomi dunia yang berputar hari ini adalah teori ekonomi Yahudi. Ya. Te-
teori dunia, teori ekonomi yang berputar hari ini, yang menguasai dunia ini, teori ekonomi versi Yahudi yang sekarang ini. Ya, dan Friedman ini salah satu tokoh kuncinya, ya, pencetus teori ekonomi. Ya, jadi hari ini dunia ekonominya itu memang di tangan Yahudi, Yahudi yang ngatur. Milton Friedman dari Amerika. Kemudian ada juga tokoh ini sudah tidak asing lagi, ya, Albert Einstein. Siapa ini? Ya? Hah? Ya. Dari mana? Singapura? Hah? Nah. Albert Einstein, ya. Ini dari Jerman dia. Yahudi Jerman dia. Ahli fisika, fisikawan. Dia juga penemu atom. Penemu teori relativitas. Albert Einstein dikenal oleh dunia. Dia orang Yahudi. Memang super genius. Ya, dan ini kebanggaannya orang Yahudi. Albert Einstein. Kemudian ada juga ini tidak asing lagi, yaitu Karl Marx. Ya. Karl Marx. Dari mana dia? Sudah dua kali salah antum, ya. Ya. Karl Marx aslinya dari Jerman. Ya, nama sebenarnya Karl Marx. Biasa dipanggil Karl Marx. Dia tadinya ya asli Yahudi, ya, tinggal di Jerman. Yahudi Jerman. Dia aslinya orang Nasrani. Dalam perkembangannya dia melihat ternyata ajaran kitab Injil itu bertentangan, ajaran para pendeta, petinggi-petinggi Nasrani itu bertentangan dengan kitab Injil yang dipelajari. Terutama Karl Marx menyoroti dari sisi-sisi keadilan. Ya. Dia melihat para pendeta, petinggi-petinggi agama Nasrani ini bicara keadilan, tetapi dia tidak melihat jemaahnya, ya, atau biasa disebut apa kalau mereka jemaah? Hah? Apa? Kambing, domba. Ya. Itu kehidupan antara para petinggi gereja, para pendeta dengan jemaatnya itu jauh sekali. Ya, Karl Marx melihat ada satu kesenjangan yang sangat menyolok. Ya. Si petinggi-petinggi gereja ini hidup sangat 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 berkecukupan, ya, saat dia hidup ketika itu dia menyoroti para petinggi-petinggi gereja itu kaya-kaya. Sementara jemaatnya banyak miskin-miskin dan itu sangat nyata. Sementara ya, di dalam ajaran yang disampaikan oleh para pendeta berbicara keadilan, ya, berbicara kasih sayang, tapi jurang kesenjangan antara kaya miskin itu sangat nyata. Dan ini dipelajari oleh Karl Marx. Hampir semua mereka itu hidup menumpuk-numpuk harta saat itu. Maka akhirnya Karl Marx ini berkesimpulan, berarti ajaran, ya, kitab maupun agama yang mereka bawa ini enggak benar. Karena apa? Hampir seluruh para petinggi gereja dilihatnya ketika itu seperti itu kehidupannya. Mereka bergelimang harta, sementara jamaatnya, ya, domba-domba mereka ini miskin-miskin. Sehingga dia berkesimpulan, ini ajaran yang diajarkan ini enggak benar. Akhirnya dia a priori dengan ajaran agama. Tentunya Nasrani yang dibawa oleh mereka. Sampai kepada puncaknya dia bertindak ekstrim. Akhirnya dia berkesimpulan, agama ini racun. Agama dianggap racun. Karena apa? Dia melihat di lapangan seperti itu. Ya, antara apa yang dipesankan oleh pihak gereja sangat bertentangan, ya, dengan kenyataan nyata yang dia lihat.
Maka dia simpulkan agama ini enggak benar. Agama ini hanya racun. Ya. Nah, kemudian dia kemudian mencetuskan ya ide-ide dia bahwa dia kemana-mana berkampanye bahwa ajaran agama ini yang ada membelenggu orang. Ya, sehingga dia menolak konsep agama, ditolak oleh dia. Udah tidak ada agama. Yang ada sekarang bagaimana orang itu bisa sama rata sama rasa. Nah, ini konsepnya Karl Marx. Sama rata sama rasa. Dia tolak agama. Nah, disitulah bermula ya ide komunis, sosialis komunis, dan dia salah satu tokohnya. Ada yang lain juga, Friedrich Engels sama juga. Ya, tetapi yang lebih terkenal ini Karl Marx atau disebut Karel Marxis. Ya. Sayangnya dia tidak bertemu dengan orang-orang Islam. Kalau saja dia bertemu dengan orang-orang Islam yang bisa menjelaskan Islam kepada si Karel Marxis, mungkin dia menjadi seorang Muslim. Sayangnya dia tidak bertemu dengan orang-orang Islam. Sehingga dia berkesimpulan agama harus ditolak, agama ini racun yang membelenggu orang. Kalau saja dia bertemu dengan seorang Muslim, mungkin bisa dijelaskan bagaimana indahnya Islam, bagaimana keadilan Islam. Contohnya bagaimana pemimpin Islam itu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa la yarham saghirana." Laisa minna, bukan dari golonganku, bukan dari umatku, kata Rasulullah. Jika ya, orang yang besar, orang yang kuat, orang yang kaya tidak mengasihani yang lemah, yang lemah tidak menghormati yang kuat, ya. Bukan golonganku, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa la yarham saghiran. Bukan dari golonganku. Jika orang yang kuat tidak mengasihi yang lemah dan yang lemah tidak menaruh hormat kepada yang kuat. Bukan dari golonganku. Jadi ada keseimbangan. Orang yang kuat harus mengasihani yang lemah. Dan orang yang lemah harus menaruh hormat kepada yang kuat. Karena apa? Yang kuat dan yang lemah ini dua-dua saling membutuhkan. Gak bisa orang yang kuat ini dia hidup tanpa orang lemah. Gak bisa. Hari ini ya, ini contoh berlaku di dunia manapun. Hari ini orang yang punya fulus, gak mungkin dia mau ngangkat barangnya sendiri di pelabuhan itu. Gak mungkin. Dia mesti butuh ya, orang lemah. Butuh ya, maaf-maaf, butuh tenaga kuli ya, orang kasar, pekerja kasar ya, tangan mereka terlalu halus ya, tungguang suruh ngangkat berat-berat ya gak bisa ya. Nah, maka ada keseimbangan antara yang kuat harus mengasihani yang lemah ya, yang lemah menaruh hormat kepada yang kaya. Ini Islam ya. Awwalu man ja'a idza ja'a an-nas wa akhiru man sabi'a idza sabi'a an-nas. Rasulullah itu digambarkan orang yang pertama kali lapar. Orang yang pertama kali merasakan lapar sebelum umatnya lapar. Dan orang yang terakhir sekali kenyang setelah umatnya semua kenyang. Ini Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjamu orang yang datang ingin memaki-maki Rasulullah. Ya, datang Yahudi dari jauh-jauh. Sudah siap memaki-maki Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, siapa yang bisa menjamu orang ini? Siapa yang punya susu di rumahnya? Beri dia susu. Banyak contoh-contoh yang luar biasa. Nah, itu indahnya Islam, ya. Indahnya pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Karel Marx ini akhirnya nasibnya tragis. Karel Marx ini dia mati di tengah orang-orang kaya sekitarnya. Ya, dia mati di tengah orang-orang kaya, orang-orang elit. Ibarat ayam mati di lumbung padi. Ini nasibnya Karel Marx. Nah, dia orang Yahudi. Kemudian ada juga tokoh Yahudi Barat. Ini mahasiswa yang ahli senang-senang filsafat itu kenal. Ada yang namanya Sigmund Freud. Pernah dengar?
ya, Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud ini ahli filsafat, ya, berkebangsaan Yahudi Austria. Ini cukup dikenal ahli filsafat. Ya, Sigmund Freud. Kemudian ada Golda Meir. Siapa Golda Meir? Ya, Perdana Menteri ya, Israel ketika itu. Dia ini Yahudi juga. Dari mana dia? Jerman. Terkenal Golda Meir ini. Ya, Perdana Menteri Jerman yang dikenal oleh dunia, Golda Meir. Nah, ini tokoh-tokoh kebanggaan mereka, Yahudi Askenazim, Yahudi Barat, ya, tokoh-tokoh yang dikenal dunia dan kebanggaan orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi Timur juga punya tokoh-tokoh, ya, Yahudi Timur, ya, Yahudi Sephardim, ya. Ingat ya, yang tadi apa yang pertama namanya? Jelas nggak ingat, sulit disebut ya. Yahudi Askenazim, Yahudi Barat dan Yahudi Timur, Yahudi Sephardim. Nah, ada tokoh-tokohnya. Ada satu jenderal yang terkenal dan dia dari Palestina, Yahudi Palestina, yaitu Jenderal Yitzhak Mordechai. Yitzhak Mordechai ini jenderal yang sangat dikenal, jenderal Yahudi. Dan dia dari Palestina. Nah, ini Yahudi Timur. Kemudian ada juga Musa bin Maimun. Ini seorang dokter, ya. Seorang dokter. Dia berketurunan dari Mesir tapi tinggal di Andalusia. Ya. Musa bin Maimun. Ini kalau lidah apa sebutan Arab. Ya. Jadi kalau sebutan orang Yahudi Moses bin Maimones, Maimones. Ya, Musa jadi Moses. Dia seorang Yahudi Timur, ya. Keturunan Mesir, tinggal di Andalusia, seorang dokter yang cakap, dan dia juga seorang ahli tafsir Taurat, dikenal oleh dunia, ya, Musa bin Maimun. Ya, kemudian ada juga tokoh yang namanya Baruch Spinoza. Ini seorang filsafat, ahli filsafat yang dikenal juga, dia dari Yahudi Timur. Singkatnya, Yahudi Barat, Yahudi Timur masing-masing punya tokoh yang mereka banggakan dan dikenal oleh dunia. Ya. Tentunya masih banyak, ya. Kalau saya harus merujuk dengan apa yang ada di kitab itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tapi inilah di antaranya saya ambilkan yang penting-penting saja. Nah, kemudian ada juga namanya Musa Abul Afiyah. Nama Arab, Yahudi Arab memang. Ya, karena memang dulunya dia bermigrasi ke Arab. Ya. Musa Abul Afiyah. Ya, dia dari Damaskus. Dia dari Damaskus. Nah, Musa Abul Afiyah ini dalam perjalanannya akhirnya dihukum oleh para pembesar-pembesar Yahudi. Karena apa? Karena Musa bin Abul Afiyah ini membongkar kebobrokan kitab orang Yahudi, yaitu kitab Talmud. Ya. Kitabnya selain Taurat ada kitab Talmud. Ya, itu kebobrokan kitab-kitab Talmud ini dibongkar oleh Musa bin Abul Afiyah sehingga dia diadili dan dihukum oleh tokoh-tokoh Yahudi. Dia Yahudi dari Damaskus. Ya, kitab Talmud itu dibongkar oleh Musa bin Abul Afiyah. Isinya kitab Talmud itu nanti saya akan sampaikan. Ya, luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tahu isi kitab Talmud maka tidak heran kenapa sampai Yahudi ini begitu busuknya, ya, begitu jahatnya, ya. Nah, kata Profesor Ahmad Ash-Shalabi, ini guru besar, ya, guru besar sejarah dan peradaban di Darul Ulum Kairo, dia guru besar ahli sejarah dan peradaban Islam, ya. Kata Profesor Dr. Ahmad Ash-Shalabi, orang Yahudi itu ternyata lebih mengunggulkan kitab Talmud daripada kitab Taurat. Padahal kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, ya, adalah kitab Taurat dari Allah langsung. Tetapi orang Yahudi, ya, kata beliau ini dan kata tokoh-tokoh yang lain, orang Yahudi itu lebih mengunggulkan kitab Talmud daripada kitab Taurat. Sedangkan kitab Talmud, apa kitab Talmud? Kitab Talmud ini fatwa-fatwa, wejangan-wejangan daripada rabbi-rabbi Yahudi, daripada pendeta-pendeta Yahudi.
di zaman para nabi Bani Israel. Ya, kan saya sudah jelaskan pembahasan yang dulu, nabi Bani Israel itu banyak, ya. Selain nabi ada juga rabi, pendeta. Dan para pendeta inilah sebetulnya yang memberikan fatwa-fatwa sesat sehingga akhirnya Nabi Yahya disembelih. Ya. Pendeta-pendeta Yahudi yang ini, ya, yang mereka-mereka jahat seperti itulah yang memberikan fatwa sehingga Nabi Yahya disembelih. Nabi Zakaria dibunuh. Ya, dan nabi-nabi yang lain itu juga mengalami pembunuhan, termasuk percobaan untuk membunuh Nabi Isa yang mereka yakini sudah dibunuh mati di tiang salib. Ya. Siapa yang memberikan fatwa? Yang memberikan fatwa adalah orang Bani Israel sendiri, tokoh-tokoh Yahudi sendiri yang menghasut Raja Herodes, ya, Raja Romawi, sehingga Nabi Isa dan pengikutnya dikejar-kejar. Nah, rabi-rabi Yahudi ini, mereka di tiap-tiap kurun itu punya fatwa-fatwa, punya wejangan-wejangan. Nah, fatwa dan wejangan-wejangan daripada rabi-rabi ini dalam perjalanan, ya, beratus tahun ke bawah itu dikumpulkan. Ya, dari masa ke masa itu dikumpulkan, kemudian dirangkum, dijadikan satu kitab, namanya kitab Talmud. Ya. Nah, kitab Talmud ini oleh para tokoh-tokoh pengamat Yahudi disebut juga kitab iblis. Ya, kitab Talmud ini adalah kitab iblis. Karena apa? Ajaran-ajarannya itu penuh dengan kebencian. Nah, ini yang perlu kita tahu. Kalau kita tahu ini, kita bisa enggak kaget, bisa kita bayangkan betapa jahatnya mereka. Karena apa? Kitab yang mereka pakai untuk rujukan itu seperti itu busuknya. Ya. Nah, di antaranya ajaran dari kitab Talmud. Coba dengar baik-baik ini, ya. Hanya orang Yahudilah manusia, sedangkan orang non-Yahudi adalah binatang. Ini ajaran kitab Talmud ini, ya. Selain Yahudi, apapun bangsanya, apapun rasnya, ya, itu disebut oleh mereka goyim. Goyim. Selain Bani Israel Yahudi, itu dianggap goyim, binatang semua. Ini orang Yahudi, ya. Kemudian orang-orang non-Yahudi diciptakan sebagai budak untuk melayani orang Yahudi. Jadi mereka meyakini, ya, Tuhan, kata mereka, Yahweh, ya, Tuhannya mereka, ya, mereka memang sudah musyrik, ya. Tuhan Yahweh itu menciptakan manusia selain Yahudi itu untuk dijadikan budak untuk melayani bangsa Yahudi. Ya, jadi selain Yahudi itu budak-budak yang halal saja diperbudak oleh mereka. Ya. Kemudian dalam kitab mereka juga Talmud dijelaskan angka kelahiran orang non-Yahudi harus ditekan sekecil mungkin. Nah, ini angka kelahiran, ya, orang non-Yahudi harus ditekan sekecil mungkin. Nah, apa? Nah, itu tokoh KB itu, Arman itu. Ya. Ya. Jadi selain non Yahudi itu harus ditekan angka kelahiran. Ya, hati-hati, kita harus tahu ini. Ya. Nah, kemudian orang non Yahudi itu harus dijauhi lebih daripada babi yang sakit. Ternyata saya periksa orang Yahudi juga mengharamkan makan babi. Orang Yahudi itu mengharamkan makan babi. Coba bayangkan, ya, orang Yahudi mengharamkan makan babi. Ah, tapi dalam kitab mereka dijelaskan selain orang Yahudi, non-Yahudi itu, ya, harus dijauhi, ya, karena mereka itu lebih hina daripada babi yang sakit. Babi kan sudah haram bagi mereka, ya. Dianggap lebih hina daripada babi yang sakit. Siapa? Orang selain Yahudi. Ya. Kemudian di mana saja mereka, orang-orang Yahudi itu datang, mereka akan menjadi pangeran atau menjadi raja atau menjadi penguasa. Yahudi punya semboyan, dimanapun mereka masuk menguasai tempat, dia harus berkuasa. Dia harus memimpin.
Bagaimana caranya dia harus menguasai satu tempat? Nah, Yahudi memang otak penjajah. Karena apa? Di kitab mereka sudah seperti itu. Di mana saja mereka orang Yahudi datang, mereka harus menjadi raja. Mereka harus menjadi penguasa. Jika dua orang Yahudi menipu orang-orang non-Yahudi, mereka harus membagi keuntungannya. Nah, ini bagi hasil penipuan. Ya, jika dua orang Yahudi menipu orang-orang non-Yahudi, mereka harus membagi keuntungannya. Jadi kalau ada orang di luar Yahudi ditipu oleh dua orang Yahudi, nah keuntungan hasil menipu harus dibagi. Nah, coba. Setiap orang Yahudi boleh menggunakan kebohongan, ya, dan sumpah palsu agar bisa menjatuhkan orang-orang Yahudi. Nah, ini. Ya, setiap ya orang Yahudi itu boleh menggunakan kebohongan, sumpah palsu. Yang penting tujuannya untuk bisa menjatuhkan orang-orang non-Yahudi. Jadi enggak berlaku sumpah. Ya. Jadi keliru kalau ada orang percaya dengan Yahudi. Ya, semua yang dikatakan Yahudi itu penuh dengan kebohongan. Ya, maka luar biasa kalau kita lihat tayangan bagaimana Erdogan meninggalkan, ya, di satu forum yang terhormat, forum dunia. Bagaimana presiden perdana menteri, ya, siapa? Recep Tayyip Erdogan, ya, di satu forum itu meninggalkan tokoh Yahudi, ya, sambil dia kemasi buku yang ada di tangannya yang akan menjadi bahan pidatonya itu, sambil dia memaki, mengatakan kalian adalah kaum pembunuh, kaum penipu, ditinggalkan tokoh Yahudi. Belum pernah ada kejadian satu pun pemimpin dunia, belum pernah ada kejadian. Belum pernah ada kejadian satu pun pemimpin dunia berani bertindak seperti apa yang diperbuat oleh Erdogan. Belum pernah ada. Ya. Kalian adalah bangsa pembunuh, kalian adalah penipu, macam-macam. Ditinggalkan dan itu menggemparkan dunia. Belum pernah ada. Kecuali satu orang. Siapa satu orang ini? Ya? Bukan. Satu orang ini khalifahnya umat Islam yang terakhir, Sultan Abdul Hamid II. Ketika datang Theodor Herzl untuk kesekian kalinya membujuk untuk membeli, ya, tanah di Palestina dengan iming-iming dunia, iming-iming uang, ya, yang luar biasa banyaknya, ditolak dengan cara sangat memalukan. Keluar kau Herzl. Ya, keluar Herzl dengan malu. Hebatnya pemimpin kita ini, ya, hebatnya khilafah kita ini. Saya katakan antum gak bakal menemu buku ini, ya, yang menggambarkan betapa hebatnya, betapa mulianya pemimpin umat Islam itu. Kalaupun ada yang jual itu mungkin 1-2 orang saja. Itu pun dari penerbit yang tidak dikenal. Dan alhamdulillah saya sempat membaca buku-buku itu, terutama dari Syekh Abdul Azam rahimahullah taala. Hebatnya khalifah umat Islam itu berani mengusir Theodor Herzl, tokoh Yahudi sentral yang sangat dihormati, diusir. Ini mestinya pemimpin yang hebat, bukan, ya, ngangguk-ngangguk, nunduk-nunduk di depan orang kafir. Ya. Kemudian tidak ada apa ini? Tidak ada hukuman untuk orang Yahudi yang berzina. Ya. Orang Yahudi kalau berzina sama Yahudi enggak ada hukuman. Ya. Kecuali kalau berzina sesama, kecuali orang Yahudi, ya. Orang non-Yahudi kalau dia berzina dihukum. Orang Yahudi berzina dengan orang manapun enggak ada hukumannya. Boleh melakukan apa saja. Tanah orang-orang non-Yahudi adalah kepunyaan orang Yahudi, ya, yang pertama kali mendapatkannya. Jadi kalau ada satu tempat, ya, ada umat Islam, kemudian ada datang orang Yahudi dan dia lebih kuat, dia bisa menguasai tanah itu dan itu menjadi haknya.
Maka tidak heran kalau sampai hari ini, ya. Kalau kita lihat sudah banyak orang yang membuat peta, peta Palestina. Itu luas Palestina makin lama makin mengecil. Ya. Luas kekuasaan Palestina itu makin lama makin mengecil. Sementara kekuasaan Yahudi makin lama makin besar. Ya, karena apa? Mereka dibantu oleh kekuatan dunia. Yahudi bisa menguasai tanah umat Islam. Yahudi bisa menguasai tanah Palestina yang dibebaskan dua kali di zaman Umar ibn al-Khattab, dibebaskan dari Romawi. Di zaman Sultan Salahuddin al-Ayyubi, dibebaskan dari orang-orang Romawi juga dalam perang yang sangat luar biasa, perang Hittin. Ya. Dalam perang Hittin, Salahuddin membebaskan kali kedua Palestina. Ya. Nah, tanah Palestina itulah yang dirampok oleh Yahudi. Yang hari ini kalau petanya dilihat, kekuasaan Palestina itu tinggal sedikit. Makin hari kekuasaan Yahudi makin merambah tanah-tanah bangsa Palestina dirampas. Karena apa? Dia didukung oleh kekuatan dunia. Sementara orang Palestina hampir nyaris tidak ada yang memperhatikan. Ya, bahkan penguasa hari ini, penguasa Timur Tengah hari ini, ya, saya harus sampaikan sudah bekerja sama dengan orang-orang Amerika dan Yahudi. Nah, ini perlu diketahui. Karena apa? Inilah zaman penuh penipuan. Dan saya sudah melihat ada tayangan, Masya Allah ya, benar kata Rasulullah, ini sudah dekat munculnya Dajjal. Ada tayangan salah seorang imamnya Yahudi, Rabbi Yahudi, ya, itu sedang berdialog dengan Benyamin Netanyahu. Apa yang didialogkan itu? Intinya kurang lebih dia berpesan agar bersiap-siap, agar bersiap-siap menyambut, menyongsong kedatangannya sang pemimpin. Agar kalian bersiap-siap untuk menyongsong kedatangannya pemimpin kalian. Siapa pemimpin mereka? Dajjal. Dajjal. Dan Dajjal ini sudah dekat waktunya untuk muncul. Melihat gejala-gejalanya, kalau kita baca hadis-hadis yang banyak tentang Dajjal, waktu munculnya Dajjal ini sudah dekat. Ya, di antara indikasi makin dekatnya munculnya Dajjal, ya, indikasinya hampir hilangnya rasa malu dari wanita. Hati-hati ini, hampir hilangnya rasa malu dari wanita. Ya, bahkan ketika nanti Dajjal muncul, Masya Allah, Rasulullah mengatakan yang paling banyak menyambut Dajjal ini para wanita. Maka kata Rasulullah, pegang tangan istri-istrimu, anak perempuanmu, orang tua perempuanmu, pegang rapat-rapat. Karena apa? Ketika Dajjal muncul, yang paling banyak menyambut seruan Dajjal para wanita. Nah, hari ini memang Dajjal itu belum muncul, tapi sistem Dajjal ini sudah merusak. Ya, sistem Dajjal ini sudah merusak tata kehidupan manusia, moral manusia. Dan yang paling banyak dirusak ini, yang rawan untuk dirusak, para wanita. Ya, para wanita. Ini harus kita waspadai. Hadirin rahimakumullah, maka tidak heran kalau kemudian Yahudi ini betapa bejat dan rusaknya. Karena apa? Kitab panduan yang mestinya kita berpegang kepada kitab Taurat, tetapi mereka lebih mengutamakan kitab Talmud, yang isinya penuh dengan kebencian, penuh dengan ajaran-ajaran yang luar biasa kotornya. Maka para pengamat muslim mengatakan kitab Talmud adalah kitab iblis. Ya, dan itu menjadi pegangan mereka hari ini. Ya, maka untuk melawan itu peganglah kitab kita. Ya, peganglah kitab kita di tengah mereka menyebarkan paham rusaknya karena berpegang kepada kitab yang rusak. Paham rusak itu mereka sebarkan. Pegang itu. Ya, Nabi sudah jauh-jauh hari mau wanti-wanti
taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu adab abada kitaballah wa sunnatar rasul. Kutinggalkan kepadamu dua perkara, dua pusaka yang kalau kalian pegang dua-duanya dengan erat, tidak akan kau tersesat selama-lamanya. Termasuk hari ini kita enggak akan sesat. Quran dan sunnah. Quran dan hadis. Karena hari ini dalam kenyataan banyak orang mengaku muslim, banyak orang mengaku muslim, dia buang Qurannya, dia buang hadisnya. Sementara dia telan mentah-mentah itu isu dari Yahudi, isu dari orang-orang di luar Islam. Dia telan mentah-mentah, kitabnya dibuang. Pantas hari ini rusak. Pantas umat Islam terpuruk. Karena apa? Kemuliaannya sudah dia campakkan, kemudian dia telan mentah-mentah kebohongan demi kebohongan. Inilah zaman yang dikatakan Rasulullah, sanawatu khada'ah, tahun-tahun penuh tipu daya. Sanawatu khada'ah, sekarang ini tahun-tahun penuh tipu daya. Hati-hati hadirin sekalian, kalau kita tidak paham Islam hari ini, kita akan menjadi bagian, menjadi alat ya untuk memuluskan ya programnya Dajjal. Ya, saya sudah sampaikan itu dalam khutbah di sini. Ya, hati-hati ada 7 perkara yang merusak. Kalau kita mampu berbuat amal soleh, mampu berbuat amal soleh, kita tidak berbuat, salah satunya awid dajjalu fasyarru ghaibin yuntazar. Kamu akan bertemu dengan Dajjal, dan Dajjal itu seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu. Kamu akan bertemu Dajjal, dan Dajjal itu seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu. Dajjal yang dirantai itu memang belum keluar, tapi sistemnya sudah keluar hari ini. Ya. Sistemnya. Maaf ini, orang bekerja di mana-mana hari ini, ya. Dasarnya kadang-kadang itu ya, landasannya itu kebohongan. Ya, banyak orang tidak sadar menjadi bagian, menjadi aparat, menjadi alat untuk memuluskan programnya Dajjal ini. Hati-hati. Ini hadis. Kalau kita tidak bisa memahami hadis seperti ini, rugi kita. Karena apa? Al-Quran sunnah itu bukan hanya cerita masa lalu. Dia masa lalu, dia hari ini, dan akan datang. Nabi sudah katakan, ya, kamu akan bertemu dengan Dajjal, dan Dajjal itu seburuk-buruk perkara yang ditunggu. Ya. Itu aja, insyaallah kita sambung pekan depan. Kita akan masuk pekan depan ya, sekte-sekte yang sangat berpengaruh ya di tengah-tengah Yahudi. Ini juga penting untuk kita ketahui. Insyaallah pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.